kata-katanya begini. Saya mendirikan Pecel Lela adalah tidak hanya sekedar produk, tapi saya memberikan experience. Saya memberikan pengalaman yang dapat pelanggan ceritakan kepada yang lain. Selain dari produk dia yang tentunya bagus. Itu yang membedakan saya, karena ketika ditanya sama ini, apa sih bedanya Pecel Lela Anda? Sama aja, orang Pecel Lela juga kok, sombong sekali Anda ini. Ya, saya membedakan ada experience. Saya bilang, salah satu experience-nya apa? Ketika datang ke tempat saya, selalu disapa dengan selamat pagi, Pak. Walaupun malam hari. Ya, selamat pagi. Experience pertama. Itu yang diberikan. Sehingga dia akan cerita kepada, kemarin saya masuk ke rumah makan Pecel Lela malam-malam. Malam-malam, diucapkan selamat pagi. Terus, macam-macam lagi baru dia cerita. Ya. Garuda. Apa maksudnya sekarang Garuda? Garuda. Bukan. Experience. Experience apa yang Garuda mau berikan? Satu, nyaman. Dua, tenang. Keselamatan kita terjamin. Isi saya ketika mau pulang liburan ke Jakarta, saya bilang, Mi, ada yang paling murah nih, pesawat, dapat tapi belum dibeli, mau nggak? Apa, Mi? Batavia. Lebih baik Umi tidak pulang ke Jakarta, atau kenapa? Daripada ada apa-apanya. Experience ini nanti, kan? Tapi kalau saya bilang, Mi, ada Garuda. Oke. Ya, oke, kita juga oke. Tapi itu experience itu. Tenang, selama kita kalau dengan Garuda, betul kan? Iya dong. Ya. Contohnya lagi ya, Pak. Di sini siapa yang sudah pernah ke Jakarta? Banyak. Tahu Bluebird? Tahu ya. Kenapa ketika turun dari Bandara Soekarno-Hatta keluar, itu yang antri Bluebird panjang? Betul kan? Padahal banyak taksi di kiri kanannya sampai, ayo pak sini saja pak, ya di sini supirnya cantik gitu kan. Kali aja gitu. Ayo tahu itu enggak, bapak mah, Bluebird. Kenapa kira-kira mas Wan? Percayaan masyarakat terhadap Bluebird. Kepercayaan dengan naik Bluebird tidak ada keliling-keliling. Sehingga uangnya pas yang dikasih perusahaan tidak lebih. Ya. Itu experience. Itu kenyamanan, kepercayaan pada Bluebird seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan enggak cari lagi Bluebird kan? Coba ada enggak petugas Bluebird? Ayo Pak, sini Pak, enggak ada. Tapi taksi yang lain, Pak, sini Pak, di sini sama aja kok, sama-sama taksi. Di Bluebird nunggu. Saya nunggu sampai hampir 1 jam. Tapi sekali Bluebird, tetap Bluebird. Karena saya sudah lupa jalan Jakarta daripada saya datang keliling-keliling. Dibilang lagi, katanya orang Jakarta lebih dulu sama naik taksi. Saya pernah naik taksi dari Kampung Rambutan ke Depok. Biasanya itu sekitar habis paling 100. Saya pernah hampir 1 juta. Gara-gara argonya, argo kuda, itu bukan Bluebird. Sehingga kita 5.000 bilang, Pak, stop. Saya turun di sini, ini tak bayar, saya nggak mau ribu. Akhirnya kata istri saya, next time, Bi, apapun yang terjadi di jalan kita naik Bluebird titik. Nah, ya kan? Dia memberikan experience-nya tentang pokoknya nyaman deh, tenang deh, selamat deh. Ya, kantong Anda tidak terkuras, sesuai paket. Itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita harus memberikan itu kepada pelanggan. Kalau mau pelanggan kita puas, pelanggan kita loyal. Ya, kira-kira di rumah sakit ada nggak angan-angan gitu ya? Apa ya yang saya mau berikan supaya pelanggan dapat experience yang baik? Nah, kira-kira dengan Pak siapa, Pak? Pak Alfian, rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Tamiang Layang. Tamiang Layang, kira-kira ada tergambar nggak? Pulang dari sini, saya akan memberikan experience yang bagaimana? Terima kasih, Bang.
melalui materi customer service. Kita akan bekerjasama dengan pihak manajemen supaya di dalam rangka begitu si pasien masuk ke bagian kartu supaya dapat dilayani dengan baik. Nantinya jangan sampai ada komplain di kemudian hari. Oh gitu, pokoknya memberikan yang terbaik bagi pasien gitu ya. Oke, terus pasien juga tidak bingung kemana-kemananya gitu ya Pak Alfian ya. Oke, terima kasih Pak Alfian. Sehingga pasiennya bilang pas keluar dari rumah sakit kami yang layak, dia bilang, wah enak loh dilayani di rumah sakit kami yang layak, administrasinya cepat, rumah sakitnya bagus, saya kayak di hotel aja, kalau itu saya mau lagi masuk rumah sakit, tapi gak sakit. Iya kan? Iya, experience itu. Contoh lagi Starbucks, saya selalu mencontohkan Starbucks karena dia terkenal ya, bagi yang MP mungkin bosan, tapi ini paling mudah ya. Dia terkenal Starbucks, satu cup, satu cangkir harganya sekitar 25 ribu. Berapa? Dulu 25. Dulu 25 ribu, Pak ya. Wah luar biasa. Bapak sudah pernah ngopi di Starbucks? Loh kok tahu, Pak? Cerita teman saya. Oh temannya. Starbucks di mana, Pak? Jakarta. Di Jakarta. Kalau gitu nama Bapak siapa? Jum'atil Fajar. Siapa, Pak? Jum'atil Fajar. Jum'atil Fajar. Di Starbucks Jakarta yang mananya, Pak? Aduh, apa saya. Nah, coba tanya teman Bapak, nanti saya jual nama Bapak supaya dapat diskon. Harganya 45.000 loh sekarang. Satu kopi. Padahal mungkin saya pernah ngopi sama Pak Heri di warung kopi segelas berapa, Pak Heri? 5.000 paling, 2.000. Iya kan? Tapi kenapa orang pada mau ke Starbucks sih? Hah? Kenapa? Ya, Mas Sabta, kenapa kira-kira? Gengsinya lain, Pak. Saya memikat cewek saya di Starbucks. Saya foto di depan Starbucks. Saya tunjukkan calon mertua. Iya, saya mau pergi di Starbucks dulu. Beda kan zaman kita ya, Pak Heri ya. Pas calon mertua, lihat tuh. Saya mau pergi di warung kopi. Sama aja dong. Ya. Experience yang diberikan kenyamanan. Ya. Status. Ya kan? Luar biasa. Padahal cuma jual kopi. Apa bedanya sih rasanya? Beda, Pak. Ya, pasti bilang beda. Udah jual mahal, udah di mahal-mahal bilang sama kan tadi orang ya. Jadi Starbucks memberikan experience yang beda. Global Starbucks Garuda. Sudah ada buktinya. Tinggal kita. Kita mau memberikan experience yang bagaimana ke pelanggan kita. Ya. Tentunya dalam memberikan experience ada tingkatan-tingkatannya, ya tingkatannya ada pulsa ada terus, ya kita mau yang mana terserah dari kita, menentukan yang terserah dari kita, ya contohnya saya paling enak menentukan hotel kok, ya di hotel tadi saya check in di Hotel Aquarius, ya datang sehingga sini kok gak ada yang datang ke saya kok karena perhatian saya kurang keras lain kali karena saya belum tas koper gitu kan, wah sibuk klien yang lain kan kemudian datang yang di luar konter gitu ya Pak,